Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan support terus channel ini ya cuy ya. Oke, nah di tutorial kali ini itu saya bakal buat efek coloring capcut pakai lagu yang lagi viral itu ya cuy ya, yang udah lama viral itu DJ Pikir Keri. Oke, nah sekarang kalian tinggal klik aja buat proyek baru, terus tambahkan satu foto yang ingin kalian edit. Nah, kalau sudah di sini kalian tinggal hapus dulu untuk watermarknya atau akhirannya ini. Terus di bagian bawah sini kalian tinggal tambahkan untuk lagunya cuy. Klik tambahkan audio. Terus kalian bisa pilih di ekstrak. Nah, untuk lagunya itu kalian bisa save aja dari video saya di TikTok ya cuy ya. Nah, untuk linknya ada di bawah komentar. Nah, kalau sudah kalian tinggal klik import suara. Terus kalian tinggal buat untuk beat lagunya. Nah, di bagian bawah sini kalian tinggal klik aja GBG potongan. Terus kalian tinggal klik tambahkan irama sesuai dengan beat lagu yang kalian dengar cuy. Nah, kalau kalian belum bisa buat beat lagu, tutorialnya ada di bawah komentar juga, oke? Nah, kalau sudah kalian tinggal klik centang. Terus untuk foto yang pertama ini kalian tinggal panjangkan durasinya sampai ke bagian beat lagu yang pertama. Kalau sudah kalian tinggal buat untuk intro awalnya cuy. Nah, di sini kalian bisa perlebar di bagian fotonya kayak gini. Terus di bagian awal tambahkan keyframe dan di bagian akhir foto tambahkan juga. Kalau sudah di sini kalian bisa perlebar. Terus di sini kalian tinggal tandai keyframe. Kalian bisa hitung di bagian atas sini, angka sini aja ya. Nah, kalian bisa hitung aja di bagian titiknya biar gampang. Di sini kalian tinggal hitung 5 titik. Nah, di sini 1 2 terus 3 4 5. Nah, kalau sudah 5 di bagian sini, di bagian fotonya kalian tambahkan keyframe, terus hitung lagi dari sini 1 2 3 4 5, tambahkan keyframe. Oke, nah kalau sudah kalian buat tanda keyframe kayak gini, langkah berikutnya kalian tinggal atur aja setiap keyframe-nya ini, atur ke atas dan ke bawah cuy. Nah, keyframe yang kedua kalian tinggal geser aja ke bagian atas. Terus keyframe yang berikutnya geser ke bagian bawah, dan yang berikutnya lagi ke atas, terus ke bawah lagi ya cuy ya. Nah, kalau sudah untuk hasil sementara kurang lebih akan seperti ini, oke? Dan langkah berikutnya kalian bisa perlebar di bagian layar. Kalau sudah diperlebar, kalian tinggal tambahkan 2 keyframe di bagian kanan dan kirinya. Nah, untuk jarak keyframe yang pertama itu kurang lebih seperti ini. Kalau sudah kalian tinggal hapus keyframe yang di bagian tengah. Nah, kalau sudah kalian tinggal lanjut tambahkan 2 lagi keyframe. Terus hapus yang tengah dan yang ini juga, tambahkan juga 2 keyframe. Nah, untuk jaraknya keyframe yang kedua itu kurang lebih seperti ini, oke? Nah, kalau sudah kalian tinggal hapus yang tengah cuy. Nah, jadi ada 4 kayak gini. Sekarang kalian tinggal lanjut lagi ke bagian keyframe yang berikutnya di bagian sini, tambahkan 2 juga untuk penambahan yang pertama jaraknya kayak gini. Terus penambahan yang kedua itu jaraknya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi sudah ada 4 kayak gini.
Lanjut lagi ke bagian keyframe yang berikutnya, sampai ke bagian keyframe yang paling terakhir aja ya. Nah, oke, jadi sudah selesai untuk foto intro awalannya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah, langkah berikutnya kalian tambahkan efek di bagian bawah sini. Kalian bisa pilih efek, terus pilih dasar, dan di bagian bawah sini kalian tinggal pilih aja kamera goyang. Kalau sudah, kalian tinggal atur, klik aja pengaturan, sesuaikan. Terus di bagian atas ini rentang kalian ubah ke 5, dan di bagian bawah kecepatan ubah ke 5. Kalau sudah klik centang, terus kalian atur lagi, klik dulu efeknya ini, terus pilih objek dan pilih semua video. Kalau sudah klik centang. Nah, kayak gitu ya, cuy ya. Nah, terus di bagian samping kanan sini itu kalian tinggal tambahkan 4 foto. Nah, kalau sudah untuk foto yang kedua ini kalian tinggal atur durasinya kurang lebih 2,5. Terus foto yang ketiga untuk durasinya 2,5 juga ya, cuy ya. Dan foto yang keempat 2,5 juga. Nah, kalau sudah sekarang kalian tinggal edit untuk setiap fotonya. Nah, di bagian foto yang pertama ini kalian langsung aja edit perlebar di bagian fotonya ya, cuy ya. Nah, kayak gini. Kalau sudah di bagian awal foto, kalian langsung tambahkan keyframe, dan di bagian beat lagu yang berikutnya tambahkan keyframe juga. Nah, kalau sudah kalian tinggal buat jedak-jeduk ayun ke bagian atas kanan. Nah, di bagian tengah sini itu kalian tinggal tambahkan 3 keyframe. Terus yang kiri ini kalian tinggal atur geser ke bagian atas. Terus yang tengah geser ke bagian atas kanan. Dan yang di sebelah kanan ini kalian tinggal geser aja ke bagian kanan. Kalau sudah kalian tinggal tambahkan 2 keyframe di bagian samping kanan dan kirinya. Oke, jadi sudah selesai di bagian foto yang pertama ya, cuy ya. Nah, kayak gitu. Terus sekarang kalian tinggal lanjut ke bagian sini. Di bagian sini kalian langsung tambahkan keyframe sampai ke bagian foto yang terakhir. Nah, kalau sudah kalian tinggal buat jedak-jeduk ayun ke kanan bawah. Di bagian tengah sini kalian tinggal tambahkan 3 keyframe. Terus keyframe yang di sebelah kiri geser ke bagian bawah. Keyframe yang tengah geser ke bagian bawah kanan. Keyframe yang di sebelah kanan geser ke bagian kanan. Terus kalian tinggal tambahkan 2 keyframe di bagian samping kanan kirinya. Oke, sudah selesai. Jadi untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, kalian tinggal lanjut ke bagian sini aja ya. Oke, jadi sudah selesai di bagian foto yang pertama, dan untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kalau sudah di sini untuk foto yang pertama kalian tinggal salin, terus ganti ke foto yang nomor 2. Nah, kayak itu ya, cuy ya. Terus foto yang nomor 2 ini kalian tinggal hapus. Dan foto yang kedua barusan ini kalian tinggal salin, terus ganti ke bagian foto yang ketiga ini.
Terus foto yang ketiga tadi itu kalian tinggal hapus juga. Dan foto yang ketiga ini kalian tinggal salin. Terus ganti ke foto yang terakhir. Nah, foto yang terakhir tadi kalian tinggal hapus lagi ya cuy ya. Nah, jadi caranya kayak gitu cuy, biar cepet, oke? Nah, sekarang kita tinggal buat untuk efek coloringnya. Kalian geser dulu ke bagian foto yang paling awal. Nah, di bagian sini itu kalian tinggal atur, tambahkan efek. Di bagian efek elektro, terus pilih cahaya retro. Kalau sudah klik centang. Nah, di sini kalian tinggal atur dulu untuk cahaya retro ini. Kalian tinggal klik untuk efeknya. Terus di bagian objek, kalian pilih semua video. Kalau sudah klik centang, terus atur di bagian sesuaikan. Nah, di bagian filter itu kalian ubah ke 0. Terus di bagian rentang ini itu kalian tinggal atur, terserah kalian ya cuy ya. Di sini kurang lebih saya pakainya itu kurang lebih 70-an. Kalau sudah di bagian intensitas kalian tinggal ubah juga. Nah, untuk di bagian intensitas ini itu kalian tinggal paskan atau sesuaikan sama foto yang kalian pakai, oke? Jadi biar gak terlalu terang kayak gini aja ya. Nah, untuk saya itu kurang lebih pakainya 60 atau 50-an. Nah, di sini saya pakainya 55 ya cuy ya. Nah, kayak gini. Kalau sudah klik centang. Terus untuk cahaya retro ini kalian tinggal panjangkan dari awal sampai ke bagian foto yang paling terakhir. Nah, kayak gitu. Oke. Nah. Kalau sudah, di sini kalian tinggal tambahkan untuk efek atau overlay warna hitam. Kalian geser lagi ke bagian foto yang paling awal. Terus pilih overlay, klik tambahkan overlay, pilih stok video di bagian kanan sini, pilih yang warna hitam. Kalau sudah klik tambah, terus fullkan ke bagian layar kayak gini, dan atur dulu ya cuy ya. Di bagian gabungkan itu kalian bisa pakai yang normal, terus ubah. Di sini saya pakainya kurang lebih 40-an cuy. Nah, seperti ini. Kalau sudah klik centang. Nah, untuk efek yang untuk overlay yang warna hitam ini kalian tinggal atur di bagian animasi, pilih masuk dan pilih pudar masuk. Nah, kayak gitu. Kalau sudah klik centang. Terus kalian tinggal salin dan paskan ke semua beat lagunya ini ya cuy ya. Nah, kalian tinggal paskan ke semua beat lagu sampai ke bagian beat lagu yang paling terakhir. Oke, kalau sudah di sini untuk overlay hitamnya ini kalian atur dulu di bagian ininya ya cuy ya, di bagian animasinya. Nah, di bagian durasinya ini kalian tinggal cek dulu ya cuy ya. Nah, kalau kayak gini kan belum pas, jadi kalian tinggal geser ke bagian kanan. Nah, fullkan kayak gitu. Oke, jadi untuk tutorial coloring capcut kurang lebih kayak gitu ya cuy ya. Dan untuk editan video kali ini sudah selesai dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kalau sudah kalian tinggal save untuk videonya. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.